Hello everyone, welcome to, thank you for joining us. Welcome to today's webinar. My name is Mulki from Ajar Indonesia, and I would like to welcome you today to our webinar session titled Enduring Impunity in the Time of Corona, a year after community initiatives across Asia, which is include Indonesia, Nepal, Thailand. And in this webinar, will be hosted by Ajar and supported by Australian Volunteer International. Before we begin our discussion, we would like to share a little background on what encouraged us to make today's session. In the early pandemic of 2020, Ajar and partners have gathered surveys to map the conditions of the victims of the human rights survivors during the pandemic. The survey was conducted in 13 provinces, reaching out 402 sources that had previously been documented by partners, individuals, or victims organizations in their areas. And then that survey became a key finding for each partner to conduct various initiatives according to their needs. In these initiatives conducted by the Ajar and partners in May to December 2020, we can generally categorize them into three general categories. The first one is on the expanding the reach of the accurate information about the COVID-19 through various channels to the victims and the survivors of the human rights violation. The second one is to focus on the building solidarity between victims through online discussion and direct meetings facilitated by young people with COVID protocol and also with the participative method. The third one is focused on the strengthening the food security locally for the victims in cities and rural areas through entrepreneurship and workshop, while also bridging access to assistance from third parties such as government or charity organizations so that victims can get support they needed. And after that, parallel with these initiatives, in January 2021, Ajar encouraged each initiator from partners and communities to be involved in an online training called Ajar Fellowship. The online training itself expects to give additional capacity building to continue and expand the initiative that has already started. Maria and Munti, which is speaker for today, are one of the participants in the Ajar Fellowship training. You will sure hear their stories inside their communities. On the other hand, in other places also, 1 year has passed and the influence of the pandemic is still impacting the lives of everybody, including victims and families of human rights violation. We are also faced with the ongoing struggle to reach out more victims to get vaccinated and to further prevent the spread of the Delta variant that is going rampant in many parts of Asia, particularly in South Asia and Southeast Asia. Because of that, on this webinar, we would like to also welcome our friends from Nepal and our friends from South Thailand to also share their initiatives in increasing the resilience in fighting for human rights amidst the impunity. To shorten our webinar sessions and to join in our main session, I would like to welcome Raisa as our moderator. Please, Raisa, the session is yours. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Untuk semuanya yang mau mendengarkan dengan bahasa Inggris, silahkan klik interpretation button di bawah. Itu ada yang English, dan ketika misalnya mau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, silahkan langsung klik interpretation-nya menjadi bahasa Indonesia. Jadi semoga semuanya bisa terfasilitasi di dalam webinar kali ini ya. Oke, perkenalkan nama aku Raisa, aku dari Asia Justice and Rights. Hari ini aku akan menjadi moderator untuk tanya-jawab hari ini. Kepada orang-orang hebat, kepada pemuda-pemuda dari across dari semua Asia, dari seluruh wilayah yang ada di Asia, yang telah berinisiatif dan berusaha untuk tetap menjaga kewarasan baik dari para korban pelanggaran HAM maupun diri sendiri gitu. Dan ini menjadi sangat menarik karena kita bisa tahu ya dari Nepal seperti apa, dari Thailand seperti apa, yang kita tahu banget sekarang Thailand sedang uprising, lagi ada banyak sekali kejadian yang di sana gitu. Di Papua pun juga nanti ada teman kita yang akan bercerita, juga ada nanti yang teman kita yang dari Yogyakarta. Nah, sebelumnya aku mau mengenalkan dulu nih teman-teman yang bakalan berbicara di dalam sesi kali ini. Yang pertama itu ada Amisha. Amisha,
boleh di spotlight teman-teman host Amisha. Halo Amisha. Seperti agen kita. Oke. Halo Amisha. Hai. Apa kabar Amisha? I'm good. How have you been? Yeah, I'm good too. Aku juga baik. Oke, okay. Amisha, aku pengen tahu deh, gimana sih situasi COVID yang ada di Nepal saat ini? So firstly, I would like to thank the Azala team for organizing this timely discourse. As Mulki mentioned earlier, we Asian countries are now facing a fatal resurgence of COVID-19 waves. And I feel that discourses like these will indeed help us collectively learn and explore initiatives that work best for our respective communities in our fight against impunity. And about the COVID situation in Nepal, the country was slowly recovering from the first wave of the coronavirus when suddenly a sharp rise of cases of a new variant was reported by a district sharing borders with India. So soon in the month of April and May, the country reported between 4 to 9,000 infected cases and 100 plus fatalities every day, and had the highest COVID transmission rate in the world. So the healthcare system then was at the brink of collapse. As a policy to curb the spread, the government then imposed prohibitory orders from April 29. At present, the lockdown has been partially relaxed. 1,918 new cases were reported yesterday, and the death toll has now reached 9,637. And at the same time, experts warn that lack of testing is one of the reason for decline in cases, and they're already warning of third wave. So this is the situation of COVID in Nepal right now. Mengerikan sekali ya sebenarnya keadaan Nepal, juga sebenarnya Indonesia juga tidak tahu, tidak jauh beda. Dan kita akan cerita juga dengan tentang Indonesia nanti sama Munti, sama Mia, terus kita akan cerita juga tentang Thailand sama Arvan. Lalu kalau misalnya dengan kondisi yang tadi sudah Amisha ceritakan, bagaimana sih keadaan komunitas di sana, komunitasnya terutama komunitas korban dan situasi penyintas, lalu bagaimana juga situasi teman-teman human rights defender gitu. Jadi aku pengen tahu sih apa yang teman-teman rasakan dan bagaimana cara teman-teman untuk membuat inisiatif apakah gitu untuk ini, untuk menghadapi keadaan seperti itu gitu. Okay, so Raisa, the COVID, this COVID-induced lockdowns have pushed millions of Nepalese into extreme economic crisis. And as we know, conflict victims, their families, the survivors of human rights violations, the majority of them, they belong to a downtrodden section of the society. And they are among the hardest hit by the current pandemic. So during this entire pandemic situation, Advocacy Forum Nepal has reported how the victim communities have been finding it difficult to access healthcare. For example, conflict victims who have been under regular medication, they are not being able to afford their medicines as they've been running out of money in the absence of a reliable income source. Similarly, the continued lockdowns have negatively affected the daily livelihood of victims, as they cannot go to make an earning for themselves and their families. Also, victims living in rural areas, they do not have much access to the information of COVID-19 and about the plans and initiatives or programs that are undertaken by the government. So they are forced to suffer alone. Moreover, those victims whose physical and mental health were scarred by the decade-long armed conflict, the COVID-19 pandemic has further aggravated the fragile psychological health. And it is no different with us human rights defenders as well. We were, I mean,
I personally felt so scared during the whole April, during the whole month of April and May, with ambulances honking every now and then all night. So the situation, we can actually imagine the situation, and I can relate so much to the current situation of my Indonesian friends, what they've been undergoing. I want to tell them that we're all in this together, and this too shall pass, so stay strong. And about the initiatives, Raisa, the pandemic has fundamentally changed the way we worked before. Although our working style has changed a bit, we're still determined to work for victims and survivors of human rights violations. So as an organization, we've undertaken certain initiatives to cater to the immediate needs of conflict victims. Since last year, we have allocated certain amount as a relief that we've been handing over to the neediest victims and survivors of human rights violations. This year only, we have helped more than 130 conflict victims, survivors of human rights violations, and their families with relief packages across the country. Also, you know, with the sudden surge in COVID-19 cases and then the scenario of hospitals running out of bed, oxygen, these all things had a severe impact on mental health, on us as well as already traumatized conflict victims. So since we're all in this shelter in place order, we used virtual means to reach out to victims. So we all advocacy forum, time and again, it conducted a psychosocial counseling sessions for conflict victims and victims of human rights violations. And these sessions were facilitated by a senior psychologist, and several victims, to our surprise, they say, and victims and the families who were infected and isolating at that time also attended the session. So talking about our another initiative, we launched a campaign by coordinating with youth lawyers to provide free legal counseling to victims of human rights violations through phone and social media. More than 22 lawyers from across the country joined the campaign, and they volunteered to provide free legal services. Lawyers provided counseling to more than 50 cases relating to domestic violence, filing petitions, court procedures, all those stuff. And beside our own initiatives, some organization, they have provided safe shelters to victims. They help turn some isolation centers to house gender-based violence, domestic violence victims. So likewise, some young volunteers, they initiated an online portal where they included databases for COVID-19 related service providers, such as availability of information about the availability of beds, oxygens. It was mostly inside Kathmandu, but this also helped a number of service seekers from running from one place to another searching for our services. So these are some initiatives that were undertaken and are being undertaken in Nepal. Terima kasih Amisha atas penjelasannya. Aku kalau misalnya tadi dengar cerita Amisha gitu, sepertinya inisiatif-inisiatif ini diambilnya benar-benar dari teman-teman ya. Jadi baik korban ataupun human rights defender saling bahu-membahu agar saling menjaga satu sama lain gitu. Nah, aku pengen tanya, sebenarnya tuh peran dari negaranya sendiri seperti apa ya? Apakah negara tuh memberikan, apa maksudnya, apakah ada sedikit apa ya, korban itu seperti dipinggirkan gitu, dinomorduakan untuk ditolong atau seperti apa? Kalau tadi kan Amisha sempat bilang korban yang di desa tidak bisa mengakses untuk ininya, bantuannya. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan gitu, apakah ada diskriminasi yang dialami oleh korban untuk akses bantuan ini? Gitu.
So a lot of political drama happened this year in Nepal. So the political turmoil further fueled the COVID situation. The government had no clear response plan at hand. So what happened was a lot of civil society organizations, individual at personal level, they stepped up to help the ones in dire need, whether they are in urban setting or in a rural setting. But at present, we have a new prime minister. The vaccination drive is slowly picking up, and we're really hoping that we don't face a third wave ever. Oke, terima kasih Amisha. Lalu kalau misalnya dari pengalaman yang Amisha sudah rasakan nih selama mungkin hampir 1,5 tahun ya COVID ini berjalan, itu apa sih sebenarnya pelajaran atau hal-hal yang bisa diambil dari kegiatan dan perasaan apa namanya kegiatan bahu-membahu antara Amisha dan teman-teman Human Rights Defender dan korban-korban gitu. Aku ingin tahu soal itu. Based on our personal experience at Advocacy Forum, we learned that the psychosocial counseling sessions was really helpful to victims. A space was created for them where they could share anything, their fears, whatever they were thinking. And those who were isolating alone later expressed to us that how these sessions were useful to them while they were isolating, to stay strong during, to overcome the fears during the entire isolation period. But since we conducted most of the activities by virtual means, some of the challenges that we faced were, we were unable to reach out to a lot of victims, including the ones that you mentioned earlier, residing in the far-fetched areas, because they do not have an access to internet. So the information that we provided to them could not reach them effectively. So these were the challenges, and also the following up on a counseling sessions, legal counseling sessions or psychosocial counseling sessions through virtual means also remain a major challenge that I could think of at the moment. Wah, berat banget ya sebenarnya keadaan Nepal pun gitu. Maksudnya kayak selama ini kan yang ada di dalam berita itu kan pasti cuma Amerika, India gitu. Atau misalnya mungkin karena kami di Indonesia, jadi aku lihatnya di Indonesia. Cuman ternyata aku baru tahu ternyata di Nepal pun juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, terima kasih Amisha atas sharingnya. Aku bakalan move dulu mungkin ke Munti kali ya. Oke, terima kasih Amisha. Sampai ketemu nanti. Munti, halo Munti. Thank you, Raisa. Halo Munti. Halo Kak Raisa. Halo, apa kabar Munti? Baik. Aduh, senengnya ngeliat. Sehat kan Munti ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke, Munti, aku mau tanya, kalau lagi di Jawa Tengah, khususnya Jogja, itu gimana sih situasi COVID sekarang? Saat ini beberapa kabupaten di DIY masih zona merah, tapi sudah ada yang berangsur ke orange, hijau, seperti itu. Terus yang paling kerasa banget adanya PPKM ini, pembatasan ini juga berdampak ke kampung-kampung gitu. Secara umum kan jalan-jalan ditutup, ada pembatasan penutupan jalan ataupun pengalihan untuk mengurangi mobilitas, tapi lockdown di kampung-kampung itu juga sudah mulai banyak seperti awal pandemi tahun 2020 kemarin, seperti itu. Terus juga korban ini kan banyak yang masih bekerja, berjualan, kayak gitu. Terus sekarang juga pada nggak bisa berjualan karena adanya pandemi ini, seperti itu. Jadi kayak kalau dirasa bisa kayak malah lebih parah dari awal pandemi di 2020 gitu, Kak. Iya, soalnya memang makin parah ya. Apalagi sekarang Jogja sudah masuk varian Delta ya, katanya ya. Iya, iya. Oke. Tapi kalau misalnya situasi Munti dan teman-teman gitu, khususnya kan Munti dari Paperham nih, gitu gimana sih keadaannya, terus hubungannya gimana sama teman-teman apa namanya penyintas dan korban juga gitu. Terus apa sih inisiatif yang dilakukan untuk ketika lagi PPKM ini atau sebelum PPKM ini 1,5 tahun kebelakang gitu. Jadi aku pengen tahu sih apa aja yang udah dilakukan gitu. Karena kan kalau tadi kan Amisha sempat cerita kalau misalnya ada healing session bareng-bareng gitu. Ada apa namanya
virtual Zoom, terus habis itu ada apa namanya konsultasi psikolog juga gitu. Kalau misalnya di Jogja seperti apa? Oke, Kak. Di awal 2020 kan ada lockdown mandiri di tiap-tiap kampung. Jadi korban yang bisa biasanya bekerja, masih produktif, masih menjadi tulang punggung keluarga, mau tidak mau mereka tidak bisa mencari nafkah lagi. Nah, bagi korban yang sudah tidak bekerja, di mana mereka menggantungkan kebutuhan hidupnya dari keluarga, anak ataupun cucu, kebanyakan dari keluarga korban ini juga terdampak dari adanya pandemi COVID ini gitu. Mereka banyak yang di PHK, terus kalau ada yang kerja cuman setengah seminggu bisa masuk sekali ataupun dua kali seperti itu, dan itu kan sangat berasa sekali gitu. Terus pertemuan komunitas yang biasanya korban lakukan setiap satu bulan sekali, mau tidak mau juga diliburkan dengan alasan untuk keselamatan diri korban diri sendiri juga. Kan kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah, kita tidak bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak seperti itu. Terus kegiatan seni budaya di komunitas juga diliburkan. Tapi di 2021 ini ada beberapa kegiatan seni di komunitas yang sudah mulai berjalan seperti biasanya lagi, cuman pesertanya dibatasin tidak seperti biasanya dan tetap prokes seperti itu. Terus korban yang biasanya mengunjungi temannya yang sakit atau hanya saling ngaruhi lagi ke teman-temannya, menengok bagaimana kabarnya. Sekarang si korban sendiri juga nggak bisa saling menyapa temannya satu sama lain gitu. Kondisi korban ini sangat terbatas, tidak bisa bergerak ke sana kemari, karena juga korban di DIY masih sangat minim yang bisa menggunakan handphone. Hanya kadang yang bisa sambung kalau ada anaknya, terus kalau yang tidak berarti kan mau tidak mau kita harus ketemu secara langsung gitu. Tapi pandemi ini kan sangat tidak memungkinkan untuk antara korban yang satu dengan lainnya saling bertemu seperti itu, Kak. Duh, pasti kangen ya satu sama lain ya, pasti banget sih, kayak biasanya ketemu satu sama lain. Terus biasanya juga Munti, kan aku sedengarku kan Munti juga sering ketemu sama teman-teman penyintas gitu, terus teman-teman penyintas juga sering ketemu satu sama lain juga, pasti ada rasa rindu gitu. Nah, tapi kalau inisiatif-inisiatifnya tuh biasanya seperti apa sih Munti? Maksudnya kan tadi kan juga sempat cerita soal tidak bisa mendapatkan penghasilan karena terbatas PPKM gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih inisiatif yang dilakukan sama Koperham dan sama teman-teman teman-teman penyintas gitu? Di 2000 pas awal pandemi kan kita butuhnya respon cepat ya, Kak Raisa. Karena saat itu kami rasa yang mereka butuhkan dalam waktu dekat pas awal-awal pandemi adalah kebutuhan makan setiap harinya seperti itu. Jadi tapi teman-teman dari Koperham membuat dapur darurat yang bekerja sama dengan Solidaritas Pangan Jogja, di mana kami setiap hari membuat nasi bungkus yang dibagikan untuk korban. Tetapi ini masih terbatas karena adanya juga SDM dari kami dan juga terbatasannya sumber juga, jadi pembuatan makanan ini hanya diberikan untuk korban yang ada di daerah kota gitu. Kami belum bisa menjangkau mereka yang di pelosok-pelosok di perdesaan seperti itu. Kalau untuk lansia, terus setelah itu sudah berjalan sekitar 4 sampai dengan 5. Tapi sebelum dapur darurat ini, kami sudah memulai memikirkan cara yang lain karena tidak selamanya kita akan terus kami inisiatif bagaimana mereka upaya ini membangun ketahanan pangan di antara korban, di mana itu solidaritasnya si nanti pohon pisangnya dikasih ke B, punya saya punya teman apa yang bisa di
tanam ataupun sayuran yang bisa panen dalam waktu cepat. Nah, antara satu dan lainnya saling memberi. Dari situ kami tingkatkan lagi dengan upaya ketahanan pangan melalui peternakan, dan kami mensupport para korban terutama yang berada di wilayah perkotaan untuk menanam sayuran cepat panen gitu, karena kan yang dibutuhkan waktu paling ya bisa dibilang satu bulan bisa panen gitu, karena kan yang paling utama kita butuhkan ya seperti itu. Terus selain itu juga peternakannya di mana di 2020 beternak lele dari sekitar 20 korban, bagian yang berlanjut sampai saat ini seperti itu. Lele ini bisa dikonsumsi untuk si korban sendiri, minimal mereka bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengeluarkan uang seperti itu, bagi untuk keluarga itu. Ada juga yang sudah mereka menjual, tetapi tidak apa ya dijual ke, hanya dijual untuk ke tetangga-tetangga sekitar dulu seperti itu, karena mereka juga adalah lansia gitu kan. Selain itu kita juga ada edukasi kepada relawan pendamping lansia. Edukasi ini dilakukan untuk di pedesaan ini banyak lansia, tahuan akan pandemi terus COVID terus bagaimana kita menyikapi itu masih minim gitu. Selama ini kan banyak sekali anjuran kita harus prokes, menggunakan masker seperti itu, tapi ya di sana secara umum tidak tahu cara menggunakan masker yang benar gitu. Mereka juga masih menganggap bahwa kenapa saya harus lain sebagainya. Terus sini kita memberikan edukasinya tapi kepada relawan pendamping lansia yang di pedesaan-pedesaan ini, karena kami rasa kami tidak bisa apa ya setiap saat menjangkau wilayah yang jauh dari. Terus di wilayah pedesaan sudah kembali pertemuan komunitasnya di 2021 ini. Setelah setahun mereka tidak bertemu, hilang gitu, ada yang hilang, ada yang kurang. Mereka banyak tidak menggunakan handphone, mau untuk saling ya bertemu, ya berjumpa seperti itu. Jadi pertemuan komunitas ini bisa Rabu Nyowo memberikan semangat lagi kepada bersemangat, bisa yang terus bisa tahu temannya yang lain gitu. Nanti ada kalau ada yang punya telepon tahu kabar temannya yang di sampai komunitas korban ini gitu. Jadi nanti cerita bertukar komunitas yang lain seperti itu. Terus dari situ kita juga mendorong kesadaran keluarga dalam rangka penguatan komunitas korban ini. Dari teman-teman Hopperham sendiri selama ini bisa mendampingi korban di bantuan, terus sekarang pandemi relawan mahasiswa pada pulang, kami sumber daya manusianya untuk bantu kegiatan komunitas. Kami terus berupaya gimana caranya agar korban support dari orang-orang terdekat gitu kan. Nah, dari sini kami memilih, merasa bahwa keluarga ini adalah lingkungan terdekat dari si korban gitu, karena mereka tinggal, kebanyakan kan tinggal satu rumah, kalau nggak tinggal satu rumah tetanggaan bersampingan seperti kita sekarang. Bagaimana si pendamping keluarga korban atau orang yang terdekat dari korban, misalnya tetangga seperti itu, yuk bareng-bareng kita dampingi si korban ini gitu. Karena kan di kondisi saat ini kita terus-terusan
nggak bisa kita terus terandalkan pemerintah gitu, bagaimana agar kita tetap bisa berdiri, kita tetap bisa survive seperti itu, kita menguatkan solidaritas juga masing-masing komunitas seperti itu Kak Raisa. Oke, nah Munti tadi sempat udah ngobrol sebentar tuh sedikit ngomongin soal tidak bisa mengandalkan pemerintah gitu. Nah aku pengen tanya, memangnya pemerintah tidak memberikan support atau supportnya minim atau seperti apa sih Munti? Coba dijawab sedikit aja sih, nggak apa-apa kok, nggak usah panjang lebar, nggak apa-apa. Oke, kalau selama ini kalau bantuan dari pemerintah yang langsung mengatasnamakan korban pandemi ini kayaknya belum ada. Kalau yang di DIY baru ada itu kemarin setelah Lebaran dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu aja tidak untuk semua korbannya, korban yang saat ini mendapatkan layanan seperti itu. Dan itu hanya menjangkau seratusan lah, kurang lebih seratusan korban seperti itu. Sedangkan korban ada berapa ratus saja gitu kan. Jadi masih banyak yang nggak dapat gitu. Jadi selain itu ya ada yang dapat kayak dari kampung ataupun dari si korban tempat tinggalnya, ada masyarakat sana berinisiatif memberi gitu. Jadi selama ini masih putaran tempat tinggal si korban dan juga dari inisiatif kami bersama-sama seperti itu, Raisa. Ya, semoga ini ya, semoga semuanya semakin membaik juga, soalnya tadi kan Munti juga sempat cerita bagaimana teman-teman juga kepada kangen gitu ya, untuk ngobrol, untuk kenalan juga ya sama yang mungkin belum terlalu terhubung gitu. Nah, makasih juga ya Munti udah cerita gitu untuk sesi yang ini, nanti kita ngobrol lagi ya Munti ya, oke? Oke. Sip, makasih Munti. Nah, sekarang aku mau pindah ke Arvan nih, kita pindah ke Thailand. Halo Arvan. Halo. Oke. Okay. Arvan. Kabar baik sekali. Terima kasih sekali sudah bertanya. Arvan, gimana nih kabar situasi COVID di Thailand nih, yang sedang panas sekali nih sepertinya, baik COVID maupun perpolitikannya gitu. Gimana kabarnya nih? Ya. Yeah. Well, firstly, I would like to thank you for the Aja Indonesia that having me here and being a part of this very valuable space to share the situation of the COVID-19 in my country. Yeah. Regarding to the information of the Government Center for the COVID-19 Situation Administration or CCSA, the currently the total infected people in Thailand is about 4.26 per 100,000. There is the number of the infected people, and for the whole country right now, the number of the dead people is already 3,502, and for the already healing from the COVID COVID-19, there is 26,873 people, and this number doesn't include the number of today yet. Yeah, for the today is I was shocking this morning when I saw from an online news that the infect people today is 13,655 people. And already dead for today are 87 people. This is for the whole situation and the number of people of Thailand that got attacked by the COVID-19. And for the people who already got vaccinated from Thailand, right now, I think it's for the whole Thailand, it's very less number of people who got a vaccine already. Berarti ini banget ya, sangat-sangat membingungkan juga ya keadaannya di sana ya. Jadi sama seperti tadi yang diceritakan sama Munti sama Amisha juga gitu, tapi
kalau misalnya Thailand mungkin untuk pergerakan vaksinnya masih kurang ya berarti ya saat ini. Nah, lalu kalau misalnya situasi komunitas korban dan human rights defender yang ada di Thailand seperti apa sekarang Arvan untuk menghadapi situasi COVID-19 seperti ini? Okay, before that, I want to share a little bit more about the place that right now Thailand we are under the curfew, especially in the capacity in the Bangkok and the southern part of Thailand. Like right now, I live in the southern part of Thailand or Pattani. Most of I would say for the whole Pattani, include Pattani, Narathiwat, Yala, and some district of Songkhla, already like a very very high risk situation. And from that, yeah, we are as like a mass mobilization on the ground. We try to work out and helping people in our community by we create one platform. It's called ad hoc working group under the Pattani Task Force on COVID-19. And with that, for the whole of the Pattani, we have 8 regions, and each region we have our secretary, and every secretary we will be monitoring the situation of the COVID-19, and every region they will have their own team to work out. Like for me, I am as like a secretary of the Pattani, looking after for the Tenggara region. For the first wave of COVID-19 attack to our country, my area is border to Malaysia. Like for the Pattani Malay who working in Malaysia at the time, they need to come back before the country's close up, before country lockdown. Meanwhile, they might not. They will be live there for forever. And from the first wave of the COVID-19, yeah, we have aid a lot of our people who are living in Malaysia, especially as our migrant workers working there. And we have a really good connection with our NGO on the ground. Either a group of Pattani Malay in there and also a local NGO there to reach out to Pattani people in different area of Malaysia. We try to reach them and help them in terms of giving the food packs. Yeah, and also we ask them that would you like to come back to country if you want. Yeah, we try to facilitate you and try to take you back onto the border, and we want to negotiate with the immigration, yeah, to allow all of those people who want to come back to the country, but you need to follow up SOP. It means people who want to come back to the country, they need to guarantee themselves, which is go to the local guarantee provided by the government for 14 days. And there was a lot of people also they came back because they don't think that if they still keep live in Malaysia they will be will be more comfortable to work, because the situation is already changed, you know. You are not a Malaysian, you live in Malaysia and you work as a I would say like an illegal working there, because most of Pattani working there are without permit, without visa. Yeah, this like they feel like some Pattani people, they feel like Malaysia is the same area that they come from. However, when the situation of COVID came, the feeling is changing, you know. Yeah, like I miss my family. Yeah, happening in my country right now. So yeah, most of them, I would say like 40% came back, and the rest still keep there. Yeah, and some people who didn't have money at the time to pay for fines,
for fine to exit the country. Yeah, we provide some budget for that. Yeah, this is what we have done from the first wave of the COVID-19. Thank you Arfan for the explanation. Oke, okay, sorry. Makasih Arfan atas ininya penjelasannya. Oke, okay, aku pengen tanya kalau misalnya situasi korban pelanggaran HAM-nya itu seperti apa ya sekarang? Sorry, can you repeat the question? Oh. Adam, are you there? Oke. Okay. Bagaimana situasi korban pelanggaran HAM saat ini di sana? Dan komunitasnya. Okay, for that, I think in my country, in my area, especially in the southern part of Thailand, right now there are many people that got infected by the COVID because of came from different cluster. Some they come from Bangkok, they travel from Bangkok to the country, and they bring the virus together with themselves, and they come to the family, and that family community locked down by the government. So yeah, many people are from that area. They looking for the help from the government, and I would say the government try to help as much as they can. However, there are still have some people who haven't helped by the government yet, because maybe the government that doesn't have enough information about the cluster of people who got the infect. And the situation in here, we try to campaign out and create to build our immunity system. We try to campaign to invite our people to get vaccine as much as they can. However, in what we got from our observation, many people they want vaccine, but they don't believe in the vaccine which provided by the government. Yeah, because I mean the quality of the vaccine provided by the government. So that we are as a group of the petani, we did the press release and the statement. Yeah, we sent to Malaysian government and Thai government, and try to send to international community such as UN and European country. Yeah, to come and interfere the situation of the COVID in my country, in Patani especially. So I would like you guys to understand the situation in Patani. We are it's kind of like a under overlapping issue. Like at the first before COVID came, we are already have been in the martial law for 17 years. Yeah, 17 years, because we are in the armed conflict situation. Yeah, when the COVID came, yeah, we are we have two things to fight. Yeah, one with the armed conflict, one if with the virus. Yeah, so we also did a statement and have a discussion with our rebel group, BRN, a group who are fight for Patani independent, that we need your cooperation to stop or to pause your, I would say a ceasefire while the COVID-19 is spreading out, and give a space for medical practitioner to work out with the people on the ground. And the result are on that. They are quietly give their cooperation with that. However, the government, it's very difficult, to work out with the government to understand the situation, because the view, the land of the government look at the armed, rebellion group, you are illegal group. I have to destroy you anytime. It doesn't matter we are in the COVID situation right now. Yeah, but what we want, we try to both of our conflict party try to lower your military operation,
within this situation, because we need to prioritize which situation we need to take first and we have to work out first. Aduh, rasanya ingin sekali memberikan semangat-semangat kepada teman-teman masyarakat petani juga. Kalau misalnya seperti itu, sebenarnya apa saja sih yang diharapkan gitu? Aku pengen tahu sih dari Arvan gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman dari negara yang lain gitu, apa yang bisa dilakukan untuk membantu menyuarakan apakah gitu? Apakah ada hal yang bisa kami lakukan gitu untuk teman-teman gitu? Yang dari dorongan dari luar mungkin? Okay, I think for me, I and my colleague expect from my international colleague or international solidarity, just yeah, maybe you guys can do advocacy on the prioritize the most dangerous thing, which is the thing that the world is suffering right now. Yeah, try to. I'm not sure that the power of international community can pressure the Thai government or not. But yeah, if you guys can campaign on that, try to put your pressure to our government and provide the best one thing. The first one is the best vaccine for the people, not only in the southern part of Thailand, but also for the whole Thailand. We got our Sinovac vaccine in here, and Pfizer just came for a couple months ago. And for the rest is, not yet. But the people still looking for the rest that the government haven't provide for us. Yeah. Oke, okay. Thank you Arvan. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Aku akan pergi ke Mia dulu. Sip. Sampai ketemu lagi nanti. Halo Mia. Halo Mia. Halo Mia. Halo Risa. Hai Mia. Apa kabar Mia? Puji Tuhan baik kak. Alhamdulillah bagus deh. Oke okay, Mia. Aku mau tanya. Mia sekarang lagi di mana nih sekarang nih? Di Papua di mana? Saya lagi di Papua, di Jayapura, kakak. Oh, di Jayapura. Gimana Jayapura keadaannya, Mia? COVID di sana itu? Ya, jadi untuk situasi COVID berawal dari tahun 2020 sampai hari ini tidak jauh beda dengan teman-teman, baik tadi Kak Anissa, Kak Arvan, dan Kak Muti. Sebenarnya kami juga di Papua mengalami peristiwa yang sama. Dan banyak hal terjadi kerugian pada kami di Papua. Banyak orang-orang yang dirumahkan karena harus melihat situasi, tapi juga kondisi medis dan rumah sakit yang tidak memadai. Jadi akhirnya pembatasan-pembatasan dan upaya-upaya pemerintah itu dilakukan untuk bagaimana menolong, tapi juga membantu masyarakat agar masyarakat itu bisa terbebas dari COVID begitu. Dan puji Tuhan juga situasi tahun 2020 itu kami melewati walaupun situasi awal dan berita yang disampaikan begitu banyak di media massa dan membuat orang harus panik dan gelisah, lalu situasi itulah sangat mencengkam di tahun 2020 itu saya ingat sekali. Saya juga sampai sendiri karena di rumah jadi langsung terkurung, tapi saya melihat situasi itu sangat-sangat membuat orang ketakutan. Tapi puji Tuhan kita bisa melewatinya, dan situasi hari ini untuk tahun 2021, di bulan-bulan ini, lebih ganas lagi karena kami juga merasakan bahwa tidak saja COVID-19, tapi varian Delta juga sedang masuk, dan itu menjadi tantangan sendiri untuk kami. Dan hari ini banyak upaya yang dilakukan pemerintah, seperti lockdown, tapi juga pembatasan aktivitas untuk bagaimana sama-sama dengan masyarakat, sehingga kami bisa meminit penyebaran virus COVID-19, tapi juga varian Delta yang sedang ada di situasi kota Jayapura. Dan untuk
hari ini rumah sakit-rumah sakit sudah memberikan peredaran pernyataan sikap bahwa oksigen sudah keterbatasan oksigen di rumah-rumah sakit dan pasien sudah mulai menunjak, bahkan disampaikan untuk ruang-ruang isolasi di rumah sakit itu sudah penuh dan ruangan atau tempat yang digunakan disiapkan oleh pemerintah juga sudah penuh. Jadi diharapkan untuk masyarakat bersama dengan pemerintah bagaimana sama-sama saling membahu untuk melihat situasi Papua yang saat ini berhadapan dengan pandemi dan varian Delta. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan jadi gambaran umum untuk teman-teman. Jadi kita tidak jauh beda, tapi saya percaya kita bisa melewatinya bersama-sama kalau kita bersama-sama. Iya, memang. Jadi sebenarnya semuanya menghadapi situasi yang kurang lebih sama ya, tapi mungkin untuk masyarakat Patani dan Papua mungkin sedikit berbeda dengan situasi konflik yang ada di sana ya, Mia ya. Nah, tapi kalau misalnya aku pengen tanya dengan situasi yang tadi Mia sudah sebutkan, seperti ada pembatasan wilayah, terus habis itu ada beberapa hal lainnya, ada misalnya kayak tadi tentang rumah sakit sudah mulai penuh gitu-gitu, apa sih yang dilakukan sama teman-teman komunitas gitu? Apakah ada inisiatif yang seperti tadi kan Munti juga cerita, terus habis itu Arfan juga cerita, Amisha juga cerita, kayak ada healing bersama kah, atau misalnya ada bantu-membantu kirim makanan kah atau kayak gimana gitu? Ya, terima kasih Kak Aisyah. Sepanjang masa pandemi dari tahun 2020 sampai hari ini, situasi adalah di mana masyarakat saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan gereja khususnya gereja di Tanah Papua itu melakukan upaya-upaya dengan membantu pemerintah menyiapkan APD, bahkan suara pastoral itu disampaikan kepada umat untuk memperkuatkan umat di tengah-tengah masa pandemi, khususnya bagaimana menguatkan iman kepercayaan, tapi juga merangkul solidaritas untuk saling membahu, untuk menjaga satu dengan yang lain. Selain upaya yang diberikan oleh pemerintah, khususnya kalau di komunitas, ini saya masuk saja, Kak. Ya, kalau di komunitas yang kami lakukan sama-sama dengan mama-mama kelompok kami Mampa Wasan di Cirebon, itu inisiatif yang kami lakukan adalah kami mengajak mama-mama untuk kembali bercocok tanam. Bagaimana mereka membudidayakan ikan, tujuannya seperti tadi sudah jauh-jauh dengan Kak Munti bahwa kami mengajak mereka untuk di tengah-tengah pandemi ini mereka kembali mencocok tanam sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup dari mama ini bersama dengan keluarga mereka, karena mengingat situasi dan kondisi pandemi yang ada di Jayapura khususnya di Jayapura dan juga Papua, di mana banyak sekali upaya pemerintah membagi sembako dan lain-lain, tapi sembako itu tidak semuanya tersalurkan. Ada orang-orang yang punya kepentingan yang mengalih sembako itu dengan kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Dan akhirnya inisiatif kami adalah bagaimana kami menolong mama-mama ini untuk bercocok tanam. Jadi mereka kembali untuk membuka lahan kebun, mereka harus menanam sayur, menanam ubi, bahkan mereka juga diajak untuk bagaimana bertindak lele. Sehingga mereka bisa untuk punya pertahanan pangan yang baik dalam menghadapi masa pandemi. Jadi mereka tidak harus mengharapkan pertolongan dari pemerintah, tapi juga di orang-orang, tapi bagaimana mereka mau menguatkan mereka duluan dulu. Dan kebutuhan mereka bisa, dari apa yang mereka lakukan, itu mereka juga bisa berbagi kepada orang lain. Jadi ketika kami inisiatif yang kami lakukan itu, akhirnya mereka juga bisa membagi sayur yang ada di kebun mereka kepada tetangga, dan mereka juga bisa, intinya mereka jadi saluran berkat untuk orang lain gitu, di masa pandemi. Kalau kondisi 2021 hari ini juga pun, mereka tetap masih bercocok tanam dan menikmati hasil itu tanpa khawatir tentang besok makan apa atau kondisi rumah tangga mereka, tetapi mereka bisa dengan sendirinya mengatasi situasi ekonomi yang dihadapi hari ini, karena di
bisa menguatkan ekonomi mereka secara rumah tangga atau dua kelompok, dan mereka bisa membangun jejaring dan relasi dengan orang-orang lain untuk mempertahankan situasi itu, dan mereka saling menguatkan di tengah-tengah masa pandemi dengan membantu sesama orang-orang yang ada di samping mereka. Menarik sekali ya, jadinya memang kita warga bantu warga kali ya Mia ya, istilahnya berarti kita tuh. Tapi kalau misalnya selama Mia dan mama-mama semua menjalankan kegiatan-kegiatan tadi, saling membantu satu sama lain, itu ada nggak sih apa kendala atau misalnya tantangannya gitu? Boleh diceritain nggak sedikit soal itu? Ya, sebenarnya tantangan dan kendala itu kalau di komunitas, saya melihat bahwa minimnya pengetahuan-pengetahuan bagaimana pengolahan budidaya ikan yang baik, tapi juga pengolahan untuk menanam teknik-teknik penanaman sayur yang baik dan lain-lain. Tapi itu dapat kita melakukan inisiatif dengan menghadirkan orang-orang yang kita rasa punya besi atau punya ilmu untuk bagaimana melatih mama-mama ini begitu. Dan tantangan-tantangan berikut adalah mungkin situasi di situasi pandemi ini, akhirnya mereka punya hasil-hasil itu tidak bisa terekspor dengan baik ke pasar karena pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah, dan itu menjadi kendala, tapi tidak menjadi tidak menjadi satu alasan untuk mama-mama ini tetap berjuang dengan mereka tetap turun ke pasar, tetap ada pada protokol kesehatan untuk tetap menjual apa yang ada pada mereka, dan itu menjadi tantangan-tantangan sendiri. Dan tantangan sendiri itu adalah akses-akses ke pasar yang sebenarnya tidak disiapkan dengan baik, sehingga mama-mama ini mengalami kesulitan. Dan bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, walaupun di tahun 2021 ini, pemerintah sendiri di Kabupaten Kerom itu melakukan satu visi program kerja yang hidupkan ekonomi kembali. Jadi mama-mama ini difasilitasi untuk pembukaan pasar di kabupaten, karena selama ini kabupaten belum ada pasarnya ditutup. Jadi sekarang ketika Pak Bupati kembali membuka pasar, tetapi itu tidak menjawab karena pembelinya cuma itu-itu saja. Dan harusnya mama-mama turun ke kota Jayapura di pasar, namanya Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, di situ baru mereka punya jualan, bisa terjual dengan baik, dan mereka bisa hidup. Itu tantangan-tantangannya adalah baik itu dia punya transportasi, dan tantangan-tantangan terbesar bagaimana memberikan pengetahuan kepada mama-mama ini untuk situasi pandemi. Karena saya sendiri selalu ketika datang di komunitas berusaha menjaga diri sehingga tidak memberikan tertular COVID-19 sama mama-mama. Tapi setelah masuk pakai masker, mama-mama bilang, untuk apa pakai masker terhadap corona gitu. Jadi saya harus berusaha memberikan pengertian, memberikan pandangan bahwa ya memang untuk mama mereka, pandangan mama mereka itu tidak ada corona, tapi mari kita menjaga sehingga kita tetap sehat di dalam komunitas untuk tetap berjuang bersama-sama menghadapi tantangan di hari-hari ini, yaitu khususnya lebih ke pandemi COVID-19 begitu. Terima kasih Mia atas ceritanya. Nah, sebenarnya Mia nih, Kak, aku dengar-dengar nih katanya Mia sebenarnya ada film ya yang dibuat ya. Oh iya. Iya, ya, Mia, aku mau tahu dong cerita sedikit dong filmnya sebenarnya tentang apa, karena setelah ini nanti Mia filmnya bakal ditampilin gitu. Baru nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi aku mau cerita dulu, mau ngasih tahu dulu buat semua yang nonton, kalau ada yang mau ditanyakan silakan masuk ke dalam Q&A tombol Q&A itu. Itu mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh. Nanti akan diterjemahkan dan akan diberikan kepada para pembicara. Nah, sekarang kita kembali lagi pada Nia lagi. Gimana Nia? Jadi sebenarnya ini filmnya tentang apa sih? Sebenarnya film itu bercerita tentang aktivitas mama-mama
di Kampung Yamara. Nama kelompok mereka itu kelompok Tani Mampa. Mampa itu Mamu-Mamu Papua yang ada di Kampung Yamara, Pier 5, Kabupaten Kerom. Jadi ada di situ, ada daerah namanya Wasan. Nah, Mamu-Mamu ini, jadi film itu saya mencoba membawa aktivitas Mamu-Mamu di tahun ini dengan program Ajar Velocit, saya memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan. Jadi itu isi videonya bercerita tentang proses bagaimana saya mengajarkan mama-mama untuk bagaimana mengolah manajemen keuangan yang baik, bagaimana mengolah keuangan mereka dalam rumah tangga yang baik, sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini mereka bisa mengatur keuangan yang mereka punya untuk kebutuhan keluarga mereka, memenuhi seluruh kebutuhan, tapi juga mungkin mereka bisa menjadi saluran berkat untuk membagikan dengan orang lain. Jadi itu prosesnya dari bagaimana mengajarkan mereka sampai kita ke kebun dan mereka melakukan panen bersama, lalu membagi hasil dan makan bersama dan bercerita. Itu isi filmnya begitu, Kakak. Gambaran untuk Kakak dengan teman-teman yang lain begitu. Oke, terima kasih Mia. Nah, sekarang untuk mungkin teman-teman juga saling bisa memproses dulu kali ya. Kita sekalian mau ini kali ya, mau nonton filmnya Mia juga nih. Aku tadi sempat dengar pas waktu rehearsal gitu ada nyanyian Mama Papua juga gitu. Jadi kayaknya seru nih gitu. Oke, silakan admin bisa minta tolong diputer. Nanti Mia minta tolong di mute ya. Oh iya. Yeah. Oke, silakan admin. Mama, mama, mama pasa, mama loke, dino. Mama, tiap hari pukul sirih pinang kapur bawa jalan tujuan. Tiap hari ikat kangkung ayam loke bawa jalan tujuan. Ada lelah, aduh kasihan, mama. Mama, tak pernah satu hari lihat tuba makeup cantik saja di rumah. Kok ada angin panas, hujan guntur, kilat demi tong di rumah.
Musiknya ini adiktif loh Mia. jadi tadi sambil gitu. Oke, Mia, terima kasih ya Mia atas ceritanya. Nanti kita ngobrol bareng-bareng lagi ya. Yeah. Oke, teman-teman, aku masih mau mengundang teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, tapi mungkin host bisa memasukkan Munti, Arvan, dan Amisha biar bisa masuk ke dalam ini, bisa masuk ke dalam spotlight. Oh, lagi mematikan video ya. Mungkin Arvan dan Amisha bisa menyalakan videonya. Oke, ya ini nih ada pertanyaan menarik nih mengenai bagaimana sih ceritanya kalau misalnya soal bagaimana anak-anak menghadapi pandemi saat ini gitu. Jadi bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi, terus habis itu bagaimana kesehatan mereka, karena kan kita tahu ya anak-anak adalah salah satu kelompok rentan gitu untuk menghadapi pandemi kali ini gitu. Nah, aku pengen tahu sih dari semua negara nih, dari semua wilayah gitu, mungkin kita bisa dari Amisha dulu, gimana sih anak-anak di sana, bagaimana proses edukasi di sana, terus habis itu bagaimana kesehatannya gitu. Silakan Amisha. Well, since last year, the schools have opted for virtual learning sessions, so children have not been able to attend the classes physically. It has taken a lot of toll on them, and there aren't any government plans as such for children in particular, but there are certain organizations which are working especially for children who are supporting the children's families with COVID relief packages and other things that they require at the moment. Okay, Amisha, kalau misalnya di Thailand gimana ini, Arvan? Bagaimana keadaan anak-anak? Well, for the Guidance children, right? Education during pandemic. I think for my perspective, I would like to say that the Thai government had wrong decision on to put an online studying for the children. Even the school closed. But the students still need to study through an online platform. But you know, there's very sometimes I would say it's very very stupid decision by the government, because it will be affect to the work of parents. In daily life, parents especially in the rural in the countryside, they need to wake up early morning for work. But when the government changed the education from the off by closing school and studying through online, make some parents very difficult to go out for working, and because they need to take a look after the children while studying through an online. And for the health and the food, for those students who are in the rural under the lockdown, we had a pack for children only, not food pack, a snack, we put snack and the pampers for the baby, and we deliver through our staff in the village that are under lockdown. I mean, this was in our my region, yeah. Terima kasih Arvan atas ceritanya. Kalau misalnya di Jogja gimana Munti untuk anak-anak? Oke, kali dari Jogja sedikit ya Munti ibu. Nah, sekolahnya sejak tahun kemarin sudah
mulai daring seperti di wilayah lainnya. Tapi daring ini juga nggak bisa dibilang semuanya bagus. Satu sekolah dan sekolah yang lain itu sangat berbeda gitu. Ketika dia sekolah yang bisa dibilang agak untuk kelompok orang menengah ke atas atau secara kebanyakan, guru itu benar-benar kayak memantau gitu. Meskipun daring, tapi itu bisa seminggu 3 kali ya, 3 kali gitu. Tapi sekolah itu sekolahnya agak di desa, terus sekolah biasa-biasa saja. Malah kayak sekolahnya nggak jalan gitu. Itu sedikit yang saya tahu kalau di Jogja gitu. Terus juga beberapa teman saya yang jadi guru juga, pengajar di sekolah, nggak tahu kenapa katanya selama pandemi ini malah tantangannya jadi lebih berat gitu. Mereka kan juga harus menyesuaikan model bagaimana cara mengajar juga gitu. Kalau mau dibilang anak-anak sekolah yang berat pusing itu pasti, tapi pengajar juga akan lebih pusing gitu. Terus kalau soal edukasi mungkin kalau di Jogja udah lebih bagus ya, karena udah sekarang zamannya internet, bisa dibilang anak-anak tahulah gitu. Cuman bagaimana menyaring informasi itu yang mungkin apa ya, nggak bisa dibilang juga sudah bagus sekali, enggak. Karena kalau di lingkungan tempat tinggal saya sendiri masih banyak anak SD gitu, udah gede juga keluar rumah juga nggak pakai masker gitu, masih biasa-biasa aja. Padahal juga kayak tempat tinggal saya perbatasan antara yang kota dan agak-agak desa gitu. Jadi masih minim gitu. Terus kalau kesehatan, kalau yang saya tahu dari kemarin ke puskesmas, ke rumah sakit di Jogja, itu kan benar-benar penuh, entah penuh karena emang orang sakit atau orang yang mereka terkonfirm positif COVID, kayak anak kecil, terus anak remaja, tua gitu juga kayak semua ada gitu di sana, dan sampai puskesmas, rumah sakit semua penuh gitu, nggak bisa. Kayak misal men-tracking keluarga yang positif itu juga nggak bisa semaksimal di awal pandemi gitu. Mungkin juga karena adanya apa ya, minimnya dari petugas medis itu sendiri juga gitu. Terima kasih Munti ceritanya. Oh masih ada? Iya. Gimana? Sedikit aja sih kalau boleh berbeda. Ya, ya. Saya yang di Magelang, Jawa Tengah, karena ini di pedesaan. Di sini sekolah tetap normal seperti biasa, hanya digilir seminggu 3 kali. Jadi mereka bergantian, karena kalau mau ikut aturan pemerintah yang kita daring menggunakan HP, tidak semua orang di sini punya HP, dan sinyal juga sangat susah. Jadi secara umum kan anak-anak dititipin orang tuanya untuk sekolah ya, dititipkan untuk belajar, minta tolong bagaimana anaknya dididik oleh si gurunya gitu. Jadi juga biar mereka, si orang tua bisa bekerja dengan tenang gitu. Tapi kan kalau daring gitu, jadi kayak nanti orang tuanya malah yang sekolah seperti itu. Jadi kayak emang udah dirapatin bahwa yang di desa itu tetap bakal sekolah dengan tatap muka, tetapi tetap prokes gitu aja sih Kak Risa. Oke, Munti, terima kasih ya ceritanya. Kalau misalnya Nia, gimana nih Nia? Kalau misalnya soal anak-anak di Papua? Baik Kak Risa. Kalau anak-anak, kondisi anak-anak di Papua di masa pandemi ini, anak-anak diliburkan, dirumahkan, dan mereka melakukan daring, sekolahnya sistemnya daring dari rumah ke sekolah. Tapi sayangnya bahwa di Papua itu kami punya internet tidak bagus, jadi tidak semua tempat itu bisa melakukan daring. Kadang sangat itu menjadi tantangan bahwa anak-anak tidak semuanya mengalami dan mendapat pelayanan pendidikan dengan baik. Dan di tahun 2020 sampai hari ini, anak-anak sudah mulai mengeluh bahwa sekolah di rumah itu sangat membosankan, dan mereka sudah rasa harus kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan ingin berlari bebas seperti sebelum pandemi. Begitu. Tapi tetap, pemerintah membatasi bahwa anak-anak masih terus ada di rumah. Nah, di situasi kemarin di tahun 2021, tempat anak-anak yang usia SMA dan SMP itu sempat disuruh datang ke sekolah.
gitu. Tetapi melihat ternyata ketika evaluasi peningkatan COVID itu tinggi, akhirnya anak-anak tidak lagi diizinkan ke sekolah, dan begitu juga aktivitas yang lain seperti ke tempat ibadah. Tetapi sayangnya bahwa kesadaran masyarakat sendiri, khususnya orang tua dengan anak-anak, itu belum betul-betul mengalami kesadaran yang baik. Karena saya melihat dalam pengamatan saya untuk khusus di Jayapura, itu banyak orang tua yang masih bisa ambil anak ke pantai, ke mall, karena ya kita tidak bisa melarang, mungkin sudah bosan tinggal di rumah, hanya baku lihat ini bapak, ini mama, ini saya, begitu. Dan ya akhirnya mereka harus ini. Tetapi untuk situasi Papua sendiri, Kota Jayapura, anak-anak masih terus dijaga, tetap ada di rumah, aktivitas seperti sekolah itu belum bisa di ini. Anak-anak masih tetap dikirim tugas, dan mungkin ini sangat menjadi tantangan untuk para guru, karena mereka harus kerja terus untuk bagaimana sehingga anak-anak ini mendapat pelayanan pendidikan yang baik, tapi juga pemerintah terus mengingatkan orang tua untuk terus menjaga anak-anak. Walaupun sebenarnya saya bilang kesadarannya belum selesai, karena anak-anak masih banyak yang lari tidak pakai masker, anggaplah biasa begitu. Tapi itulah yang terus kita ingatkan dan terus menyampaikan kepada masyarakat di tengah-tengah masa pandemi ini. Oke, Mia. Mia, ini ada pertanyaan khusus buat Mia nih, ngomongin soal dinamika konflik di Papua selama pandemi, itu berdampak pada kehidupan para korban. Nah, itu tuh kayak gimana sih? Sedikit aja gitu, gimana sih dampak konflik di Papua selama pandemi ini? Itu sangat disayangkan, Kakari. Kenapa tuh? Kenapa? Sangat disayangkan karena di sisi lain dilema. Di sisi lain, kami dilarang oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak boleh bikin apa. Tetapi situasi politik di Papua hari-hari ini cukup sangat-sangat tinggi. Kami sendiri di Kota Jayapura, kami juga tidak bisa punya akses demokrasi yang baik, karena ketika kita mau melakukan aspirasi atau apapun, selalu dibatasi. Katanya ada COVID. Tidak usah kumpul-kumpul, bubar, gitu. Dan akhirnya kami tidak bisa menyuarakan apa yang ada pada kami untuk menyadarkan pemerintah bahwa ini tidak adil, gitu. Tapi juga disayangkan sama keluarga, kita punya saudara-saudara, keluarga yang ada di pegunungan, khususnya mungkin kakak-kakak mereka sudah tahu hari ini kontak senjata yang terjadi di Lintang Jaya, juga yang sampai hari ini kami terus berupaya, terus bergumul, terus berdoa untuk bagaimana penyelesaian ini bisa terjadi. Bisa mendapat hal yang baik antara mereka yang hari ini, karena banyak anak-anak sekolah itu sudah tidak sekolah, mereka harus lari ke hutan, mereka harus berlindung di situasi pandemi ini. Di sisi lain, pemerintah menekan untuk tidak boleh berkumpul, tidak boleh, tapi mereka tidak diberi ruang untuk itu. Dan hari ini kami terus berdoa untuk mereka. Mereka ada di hutan, mereka sorry kakak. Mia, nggak apa-apa Mia, semangat Mia. Situasi hari ini cukup sangat merisaukan. Kami berharap ada upaya yang terbaik untuk mereka. Sayang untuk anak-anak. Mereka harus tinggalkan sekolah mereka, mereka harus lari dengan orang tua mereka hanya untuk berlindung. Dan banyak stigma untuk mereka. Ya, saya berharap di masa pandemi ini tidak menjadi hal yang mengkencam, yang sangat menggemaskan, tapi juga menggelap untuk mereka. Saya berharap itu. Mereka bisa mendapat titik terang, cahaya untuk tersenyum, dan mendapat kelayakan pendidikan yang baik, dan situasi orang tua mereka juga, dan konflik di tanah Papua ini dapat direda dengan baik. Dan itu harapan yang hari ini kita terus bersuara untuk akan. Nah, itu mungkin yang saya berbagi, minta maaf untuk Kak Selin, saya tidak bisa terlalu banyak.
Terima apa Mia, tidak apa Mia. Mia terima kasih banget udah cerita juga karena memang ya kita semua memberikan kekuatan, saling berbagi kekuatan ya Mia ya untuk teman-teman di Papua pun juga ya. Aku tadi lihat Amisha sepertinya ingin berbicara. Amisha mau berbicara sesuatu, silakan Amisha. I forgot to add a bit to the about the children, juveniles. So last year, we, as an organization, AF, we conducted our field monitoring of detention, juvenile detention, I mean, correction homes. And what we found out was that the teachers who were assigned to come to teach them were not coming. And the juveniles for their healthcare were taken to the nearby pharmacist or nearby health center. They did not have a proper equipped medical supplies such as sanitizers, masks, hand washing facilities amid this pandemic thing. So AF took an initiative to donate, to hand over some of those medical supplies to children in conflict with law who are currently at child correction homes. Okay. Terima kasih Amisha atas tambahannya soal kondisi anak-anak yang ada di Nepal. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin dari Thailand, dari Yogyakarta? Ya, pokoknya kita selalu memberikan semangat kepada kita semua ya, karena memang kita harus saling bantu-membantu dan memberikan semangat satu sama lain, karena kita memang tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lain, siapa-siapa lagi selain kita sendiri gitu loh, kita satu sama lain, teman-teman yang memang pasti ada buat satu sama lain juga. Nah, ini bakalan jadi pertanyaan terakhir gitu, dan paling penting juga menurutku gitu, karena kita tahu bahwa menghadapi pandemi yang terjadi secara internasional ini pasti banyak sekali hoax yang selalu beredar. Hoax itu ada di mana-mana. Nah, aku pengen tanya, bagaimana sih, ini singkat aja mungkin cuman 2 atau 3 kalimat, bagaimana sih teman-teman menghadapi hoax ini gitu, gimana caranya supaya teman-teman bisa menghadapi hoax dan menghadapi kelompok korban atau kelompok masyarakat supaya tidak percaya dengan hoax-hoax ini. Mungkin aku bisa mulai dari Arfan dulu. For me, what I have been suffering in my situation, most of the fake news there is regarding to the vaccine. Yeah, you know, I would like to say there are two groups of people in the southern part of Thailand or in Pattani. The first group, I would say in the southern part of Thailand or Pattani, majority is Muslim, and many people, when we are talking about the vaccine, they don't believe that the vaccine will be helpful for you, yeah, from the COVID-19. Even the COVID-19, still many people, they believe that this not real. This just that is just the thing that are politically. Yeah, which done by some people who are not Muslim, try to destroy Muslim community. Yeah, this I would like many of our people in here, they have a very strong conservative thoughts. And the first group, what we have been suffering with table, I don't know what you call. Table is our, in my area called Dakwah group, people who have a very big sermon. Yeah, this group is very difficult to work out. And even from the first wave of COVID and second and this wave of COVID, they are still maintain the point that, yeah, why do we need to scare of COVID? We have to scare of the God only, you know.
So they try to compare between the scare between to the God and the something that is our virus. Yeah. And another group is like a group of pondok. Pondok is in Indonesia called pesantren, if I'm not mistaken. Yeah, but there's very, very deeply conservative group of pesantren. They also have the same thought with the Tabli group. Yeah, they are also like a very very influence in the community, and they try to speak out. And what we work out with this group, in that community they have like a Tabli group, and we use our Facebook as a tool to access especially young people first. Yeah, we buy the Facebook ad. Yeah, and we try to give them the right information about what is our COVID and what is our vaccine, why you should get vaccine to protect yourself from the COVID. And also this is it works in some area. Yeah, this is the way where we try to work out. And yeah, that's it. Ya, jadi menggunakan teknologi ya, menggunakan sosial media ya untuk ininya, yes, untuk kampanye. But this ya. Only the group of people who can access to the technology. Mm-hmm. However, for those people who are very difficult to get into technology, yeah, we try to contact our network who are in that area, and try to give him to work out in terms of of the thing that still questioned by them. Okay. Thank you Arfan, sudah memberikan saran juga nih untuk teman-teman yang lain mungkin kalau misalnya mau counter hoax seperti apa caranya. Aku mau ke Munti gitu, kalau Munti gimana? Ada pengalaman nggak soal hoax ini? Terus gimana cara mengatasinya gitu misalnya? Kak, oke. Kalau saya sendiri kebanyakan berita saya perolehkan selama ini yang pertama dari media sosial. Saya mulai bisa dibilang PPKM kemarin lonjakan COVID di Jogja sangat tinggi sekali kayak gitu. Terus saya kayak udah sekarang ngerasa ada perlunya saya itu puasa media sosial, bukan media sosial atau malah bisa dibilang gadget gitu ya, karena berita yang beredar belakang ini kan pasti seputar COVID, terus vaksin kayak gitu, nggak dari tahun kemarin gitu kan, mungkin ada perkembangan gitu ya. Terus tapi kayak berita yang kayak gitu terus menerus menjenuhkan, terus dan itu juga kayak bisa dibilang menakutkan kayak gitu juga kan. Banyak teman kita, saudara kita gitu yang meninggal katanya terpapar gitu. Terus saya ngerti saya perlu dari media sosial gitu, saya perlu memberitahu diri saya sendiri gitu. Ketika nanti saya butuhkan yang itu penting untuk saya ataupun saya lebih senang berdiskusi pertanyaan atau saya anggap percaya gitu. Terus kalau untuk korban sendiri selama ini apa ya, kalau yang tinggal di perkotaan terus ada kondisi di rumah secara umum pasti akan terbawa oleh apa yang diberitakan di televisi gitu. Tapi bagi korban yang tinggal di pedesaan malah mereka yang bertanya kepada kami sebenarnya bagaimana kondisi COVID ini secara negara secara nasional seperti itu. Tapi saya menjadi sedikit gimana cara mudah dan singkat gitu, karena kadang saya sendiri sadar kayak kesulitan membedakan itu mana berita yang benar dan mana yang hoax, dan padahal saya punya saya harus menyampaikan itu kepada orang lain seperti itu. Nah mungkin juga kayak bisa jadi pertanyaan gitu, kayak gimana saya nanti membedakan itu benar berita yang benar atau hoax di media sosial sih gitu kak. Itu mungkin teman saya di lapangan akhir-akhir ini. Oke, terima kasih ya Munti atas ceritanya. Jadi sebenarnya memang detox media sosial tuh penting banget sih ya, karena
banyak banget yang namanya hoax, dan itu sebenarnya bikin kita capek banget. Kalau misalnya Amisha, Amisha gimana nih kalau untuk soal hoax dan lain-lainnya? So if visible, we conduct field monitoring, and based on our field monitoring reports, we deduce the conclusion. And some, for instance, when there was this second wave first reported in the western part of Nepal, our colleagues at the region visited the oxygen facilities, the hospitals, and they concluded a field monitoring report, which was later submitted to the district administration office, administration office, the government body. And we also circulate these information extensively to our networks, and we also conduct virtual sessions with particular groups if we need to verify the information, because you know they are the concerned stakeholders, and if we verify the information one-on-one basis with them, we will have a credible and accurate information. And and other information, we rely largely on the official websites of the government. Oke, Amisha, thank you ya ceritanya untuk ini, untuk meng-counter hoax. Jadi memang ada sistematis ya, jadi kayak kalau ada sesuatu langsung ditempel, sesuatu langsung ditimpa gitu ya. Sebenarnya itu efektif sih, karena memang kita harus terus memberitahu apa sih sebenarnya yang benar daripada terlalu terbawa sama arus hoax itu sendiri. Mia, gimana? Mia, bisa aku tanyakan kan? Oke, Mia. Kalau Mia, gimana di Jayapura cara meng-counter hoax-hoax itu gitu? Oke, kakak, untuk pribadi saya jujur awal 2020 itu memang hoax itu sangat membuat mental saya hampir, wah ini parah, ini bagaimana ini. Tapi untuk hari-hari ini, kita tidak bisa menutup mata lalu bilang corona terada, begitu. Tidak. Karena kalau kita bilang corona terada, terus kasihan sama mereka yang hari ini apa keluarga mereka harus meninggal karena COVID. Mereka harus kehilangan anggota keluarga dan lain-lain. Jadi satu yang kita bilang bahwa kita harus bagaimana sama-sama untuk menjaga dan melindungi diri kita. Dan yang untuk menghadapi hoax-hoax itu, saya tidak selalu, karena berita di media massa itu sangat banyak dan sangat membingungkan, baik itu hoax untuk virusnya sendiri, apalagi dengan hari ini situasi untuk orang vaksin saja harus banyak membuat orang takut, ini saya vaksin kalau saya mati bagaimana, atau bisa ada penyakit ini, itu banyak sekali terjadi di Papua. Tapi saya merasa, kalau untuk saya tidak menutup telinga untuk tidak semuanya harus dipercaya, dalam arti ini situasi yang harus saya hadapi dan bagaimana langkah yang saya bawa supaya saya bisa tetap ada dengan komunitas, yaitu terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, lalu terus menjaga diri saya sehingga saya tetap sehat, dan saya juga tetap bisa untuk ada dengan komunitas untuk bersama-sama. Jadi di komunitas juga saya selalu memberikan pandangan. Corona tuh omong kosong, tidak. Itu kita akan melukai banyak orang. Tetapi bagaimana saya di mama, kok jaga saya jaga kok, tong sama-sama jaga orang Papua, gitu. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab. Jadi saya selalu memberi stigma pada diri saya bahwa saya jaga diri saya berarti saya sudah jaga kok, jaga keluarga saya dan orang-orang. Itu mungkin menghadapi hoax, saya bilang pada diri saya begitu, bahwa kita tidak akan menutup mata, tapi kita harus menerima kenyataan ini dengan terus mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga diri, dan tidak usah terlalu banyak baca berita yang belum pasti dan itu belum diuji coba begitu.
belum diuji cobakan, dan itu belum betul-betul benar. Jadi kurangi baca media, karena saya kadang-kadang buka media massa juga, lebih banyak tuh di Facebook, dimanapun kadang-kadang berita dibagi, di-share, di grup, dan lain-lain, itu saya kurangi, dalam arti tidak terlalu percaya. Harus pastikan bahwa berita itu betul-betul dari sumber yang jelas dan terpercaya begitu. Itu yang saya lakukan dalam menghadapi hoax, sehingga saya juga bisa memberi informasi yang baik kepada komunitas, sehingga kita sama-sama saling menjaga di tengah-tengah masa pandemi ini. Begitu Kak Raisa. Oke, terima kasih Mia. Terima kasih semuanya udah bergabung bersama selama 1 jam 40 menit juga gitu. Ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir yang tadi. Aku sebenarnya mau menyemangati kita semua karena kita telah bertahan sampai saat ini sudah 1,5 tahun menghadapi pandemi COVID-19 bersama-sama dengan korban juga, dengan komunitas masing-masing juga. Dan aku sih sangat berharap supaya kita masih bisa saling menyemangati satu sama lain, karena kembali lagi, siapa yang mau nyemangatin kita kalau bukan satu sama lain gitu kan, karena kita tidak mungkin berharap dapat semangat dari pemerintah juga, karena kita juga nggak tahu pemerintah jelas atau enggak gitu. Jadi aku harap kita saling menyemangati dan mendukung satu sama lain agar kita bisa saling tetap bertahan dan melawan impunitas, dan kita tetap bertahan dan berjalan bersama korban. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan webinar ini. Dadah semuanya.